Halo. Hey. Aku habis top up, cu. Banget. Ya, ya, Citan. Oke, sip. Aing mau. Jadi semudah itu Ferguson. Heads up, team. Enemy UAV spotted. SAM turret ready for deployment. Dua lagi, bro. Satu lagi. Menang. Mantap.
OMG juga sih bagus. Hey. Trip mine. Kenapa map dari di truk sial? Mana aku tahu kontrol. Kau jangan sampai aku nengok kamen api. Pecah kan api kau. Pecahin dua kali. Selam kami ya. Kau ada motor. Tak tahu aku ke dia sana. Oh, di dalam rumah tu, tahu-tahu. Aduh. Mati ya. Tahu, itu sampai. Dia luka. Mati. Iya, aku. Dari atas, hati-hati, dari atas. Nyaris mau mati. Mau lari tapi nggak bisa. Kasian deh lo musuh. Oke, mantap. Dah, bye bye. Sekarang ini musuhnya pada pindah-pindah. Tuh, nama kak.
Breakfast. Kena marah. Anjing. Okay lah tu. Bo. Gigi aku kan. Bawa bawa, pergi sekarang. Tak tahu ke? Kau kena nembak je. Ada orang kat sini. Sip, menang. Mantap. Cukup tadi yang bagus. Ada yang elite, ada yang veteran. Tapi pada susah sih veterannya. Oh, okay. Sudah pencet. Thank you.
Heads up team, enemy UAV spotted. The enemy is jamming our radar. Aduh, dikit lagi mau menang gitu. Apa benda itu? What? Ooh.
Gagal lagi. Itu aneh. Dikit lagi tuh. Ini kalau sama Titan susah banget. Ini orang mau bikin saya mati mulu ya. Lag. Kenapa kau wifi? Oke, error terus. Oke, nggak glitch. Skin. Oh ya kan 20.000 sorry. Ini saya masih belum tahu yang ini. Striker. Shotgun yaudah gak boleh lah. Oke, aku dapat senjata baru. Ini R. Karena aku akan ngecobain ya. Salah. Aku sekarang itu di take off karena itu gampang banget cari musuh dan juga agak dikit susah sih. Yang penting itu larinya bisa lari kemana-mana lah gitu. Tapi juga hati-hati terhadap sniper tuh yang paling nyebelin. Di atas tuh sniper. Mampus itu level 52. Ini kayak M4 tapi dengan yang gitu lah. Guys. Enjoy. Oke. Tekan I'm hurt. Reloading. Lost
Yap, sniper. Yang paling nyebelin itu lah sniper loh. Susah banget. Lawannya susah banget. Minor assist. Assist. Yang paling nyebelinnya itu adalah nge-reloading ya. Cepet banget habisin pelurunya. Oh, ada yang pakai SMG itu. Kalau pakai SMG yang itu kayaknya terlalu susah banget di aimingnya yang paling jauh. Nah, itu deket. Ini harus deket kalau pakai senjata gituan. Kayaknya tim aku mau kalah ya. Hostile hunter killer drone inbound. Oh ini sniper. Kaget. Di pisau ini udah coba-coba dah ini. Mau bergelut ya ini guys. Apa ada coba? Kebanyakan orang pakai SMG. Please deh itu. Ya udah. Susah banget ya. Aku harus kayak turunin rank aku dah. Sekali lagi aku kayaknya udah berhenti mau main rank. Susah banget ngelain musuhnya kalau di ranked match. Emang banget ya ini susah. Hmm.
Oke. Salah. Semua kayak ghost deh. Nyaris. Tapi buat buat garis dengan miliah mah pakai emulator enak. Jadi kalau pakai emulator mah jangan dengan khawatir dengan memory coilnya. Oh, fuck you. Ah, kaget. Okay. No, thank you. Oh, fuck. Rasa tanpa emulator begini. Lari ke belakang. Fine. This guy is mad. Oh, loncat. Oh, karena aku snapernya mau ngebunuh aku. Iya dong. Oke, itu baru. Oke.
Kalau yang ini mah enak. No recoil. No problem. Kaget guys, kaget. Reloading. Keep on them. We're winning this one. Oh. Sniper down. Reloading. Ini PDW approval ini kayak OP banget. Aku tahu sih ini rare, tapi juga enakan PDW yang tapi karena itu pas saya lihat itu, wow, menarik. Itu kayak menggunakan power sama skill dan skill. Dan skillnya itu, oke. Jadi itu PDW yang ada ungunya itu adalah epic, dan juga itu yang paling aku suka banget. Kalau yang PDW epic skin, aku tuh mendapatkan firing range itu kayak gede banget. Maksudku gede cepetnya semaksimal mungkin. Nanti ya, ini saya akan memberitahukan kayak gimana PDW skinnya. Ya, jadi aku sukanya di map take off. Nah, itu kayak gampang banget cari musuhnya. Plus aku bisa ngejump juga ya promosi. Itu walaupun itu memang sangat menjebalkan banget. Oke, jadi dari Discord. Nah, ini dia PDW skin yang paling enak. Cumanya 450 loh. Oh, saya salah. Kita double kill will add some bullet. Jadi setelah kamu mendapatkan double kill, kamu kan mendapatkan clip yang banyak. Ini guys skin yang lain lah. Tapi ini juga bagus sih, harga 40. Itu sama, tapi yang ini increase weapon firing range. Ternyata aku salah bilang ya guys, maaf. Itu cuma yang setelah build kan itu emonya dikit banget. Sedikit-dikitnya itu kayak dikit sekali. Dapat kelihatan ya. Not bad. 63 fire rate. 63 fire rate. Itu biasa kadangnya. Tapi akurasinya 40 loh, bagus juga. Yang ini lebih bagus sih buat saya. Ya kayaknya yang ini bagus, tapi tuh butuh damage-nya banyak. Cuma tinggal akurasinya dinaikin, mobilitasnya juga, dan damage sudah gitu aja. Itu yang paling OP buat saya. Aku mau dapat ini, tapi udahlah, ini juga cukup. Ini juga bagus sih. 1% mantap. Gimana mau? Sudah. Anggur sih. Nanti aku mau top up lagi jika aku punya uang ya, karena saya kan SMA gitu, jadi gak terlalu dekat uang yang paling banyak sih. Nah, dikit
Ih, bagus loh dari Black Ops kedua. Oke. Ini yang kau mau dapat, tapi susah juga ya. Cool, level 40. Well, PDW juga bagus sih ya.